Oke. Ini dia barang yang akan saya perlihatkan hari ini. Sasa. Jadi ini dia. Dari Bandai langsung ya, bukan KW-KW ya. Sini ada bentar sebentar guys, gua akan atur kameranya dulu. Ini dia itemnya. Ini untuk oke, udah. Udah jelas. Jelas belum sih? Nah, udah. Ini bisa dipakai di Rook Gyro, di X, gue nggak bisa baca, yang penting ini set keempat. Dan sini kita dapat Ultraman Ace, Dyna, Cosmos, dan juga Mebius. Nah, ini dia atasnya, di X, Ultraman, RB Rook Crystal set 4, apa bener ya? Ya, bawahnya sama. Nah, ini belakangnya. Jadi dia. Nice. Ini juga bisa ditaruh ya di slugger mereka. Nah ini Rosso sama Blue bisa ditaruh, tapi sayangnya gue belum punya sluggernya. Nah tanpa apa-apa langsung aja gue unboxing. Ini dia. Oke, langsung saja gue unboxing. Jadi sini gue tadi udah buka ya, sel tipnya langsung aja kita buka. Nah ini kita buka ya. Yes, mantap. Nah, jadi bawahnya juga, nah udah kayak gini. Itu seperti ini guys, sudah terbuka semua. Mari kita angkat. Ini plastiknya. Oke, ini isinya. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini ada Crystal Ultraman. Kita coba keluarin dulu. Oke, kita dapat. Ini dia. Crystal Ultraman Ace. Aduh jelas dong. Nah ini. Jadi ini ke Ultraman Ace. Jadi sini kebuka ya. Kita bisa tutup. Ini ada belakangnya. Bisa tutup. Nah udah ketutup kayak gini. Lalu bentar gue akan ambil Rook Gyro dulu. Sebentar guys. Oke teman-temanku sekalian. Gue udah ambil Rook Gyro. Bentar nih. Kita singkirkan dulu. Taruh dulu sini. Mantap. Sekarang ini dia Rook Gyro gua. Sekalian gua unboxing dikit ya. Ya. Yes. Cuman kayak gini aja. Udah lama ini Rook Gyro gua. Udah dari 2019 ya. Oke. Bentar, gua bakalan buka bagian satu. Oke guys, ini dia. Gua akan buka tasnya. Nah, ini Rook Gyro-nya. Nah, udah. Ini ori ya. Gua ada kristal juga di dalam. Ini juga ada kristal Ginga sama kristalnya Taro. Oke, jadi kita gak akan bahas Rook Gyro. Pokoknya kita bakalan ini. Kita bakalan taruh ini. Nah, oke. Ini dia, guys. Bentar, gue bakal ambil. Sorry kalau berantakan. Sorry kalau kalian dengar-dengar suara-suara di luar. Ya, itu kan ada hujan. Ya, ada hujan. Sekarang kita bakal coba. On. Mode on, bro. 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 Sorry, guys. Di sini kamera gue tadi mati, ya. Jadi karena mati. Bukan kamera gue mati. Tadi kamera gue juga mati dikit dan juga gyro gue ternyata nggak ada baterainya, jadi ya nggak, ini beberapa jam kemudian setelah itu. Oke, sorry tadi udah lama banget. Nah ini guys Rook Gyro-nya ya. Tapi maaf ini habis baterai, baterainya habis, tapi ya tetap ini ori walaupun habis baterai ya. Nah ini dia Crystal Ultraman S. Jadi Crystal Ultraman S ini bisa dibikin kayak gini. Ini untuk Ultraman Blue dan ini, dan untuk dua ini untuk Ultraman Rosso. Yeah. Oke, setelah itu kita dapat Ultraman. Oke. Ultraman Dyna. Dyna. Fokus dong. Nah ini. Ultraman Dyna juga sama kayak S ya. Ini buat Blue. Dan ini buat apa sih namanya? Rosso. Sekarang ini untuk
Ultraman Cosmos Lunamod. Kayaknya dia. Bentar. Fokus, please. Nah, udah fokus. Nah, ini juga sama ya kayak tadi. Jadi gue gak usah jelasin panjang lebar. Jadi langsung aja, ini yang terakhir Mebius ya. Tuh. Nah, kayak ini. Seperti ini. Mantap. Okay, jadi literally seperti ini guys. Okay guys, jadi ini bisa dibilang seperti inilah barangnya. Dan ini rub jair gua. Kalau kalian mau juga gua bisa review dikit kristalnya. Jadi ini kristal Ginga, sama ya kayak di box. Cuman beda ini di box jaironya langsung. Ini kristal Ginga. Bentar, enggak fokus. Nah, kayak gitu kristal Ginga. Nah, ini kayak kristal Taro. Kayak gitulah. Oke, jadi mungkin sekian dulu video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe video kita. Sampai jumpa next video. Bye-bye.